Halo, hai, selamat datang di Good News dan ini adalah podcast Ini Karir yang bisa kalian dengarkan di platform digital kesayangan kalian. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng merah untuk mengetahui update podcast selanjutnya. Hai Sobat Ini Karir, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan bahagia dalam menjalani peranmu saat ini ya. Bahasan kali ini akan sangat menarik tentunya. Yuk, kita akan membahas tentang keseimbangan antara kehidupan pribadi dan karir. Udah balance atau belum ya? Atau malah berat sebelah? Daripada bertanya-tanya, mending langsung kita bahas pada podcast kali ini. Jadi, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan karir sering kita kenal sebagai work-life balance. Work-life balance artinya keharmonisan dan keselarasan antara berbagai aspek yang ada di dalam kehidupan pribadi dengan kehidupan dalam berkarir. Sebagai seseorang yang juga memiliki kehidupan pekerjaan, entah profesi apapun yang digelutinya saat ini, tentu selalu ingin memberikan performa terbaik serta ingin selalu meningkatkan produktivitas kerja. Nah, keinginan tersebut dapat terwujud melalui work-life balance yang baik. Saat pekerja tidak memiliki keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi, dikhawatirkan dapat menimbulkan kebosanan, kelelahan, stres, dan menurunnya motivasi dalam bekerja. Tentu saja, pekerjaan menjadi tidak maksimal dan produktivitas menjadi menurun. Duh, jangan sampai deh ya. Untuk memiliki work-life balance yang diidam-idamkan, poin penting yang dapat kamu lakukan adalah menerapkan batasan yang jelas antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Misalnya nih, tentukan kapan sih waktu kamu harus fokus dengan pekerjaan dan kapan waktunya untuk fokus pada kehidupan pribadi. Termasuk memanjakan diri sendiri dan juga bercengkrama dengan keluarga. Bekerja keras memang sangat bagus, namun akan lebih bagus saat menerapkan kerja keras dan kerja cerdas. Maksimalkan dirimu saat bekerja, sehingga kamu bisa memiliki waktu yang cukup untuk menyayangi dirimu sendiri. Demikian sharing kali ini, jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, mohon klik tombol like dan share ke teman-teman kalian agar lebih meluas manfaatnya. Terima kasih, semoga membantu.